Kanjeng Nabi pernah kata moyan para rabu, sinamo ini kata sumtangku. Pangraja na malaikat, Pak Biki. Namoi ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor situng malaikat Jibril. Nomor dua malaikat Mikail. Nomor telok malaikat Azrail. Nomor empat malaikat Israfil. Nika pangraja na para malaikat, acabis ka Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam rangka manapa? Acen si ka Kanjeng Nabi empat malaikat penikah. Ya Rasul, cepat malaikat Jibril matur kadek ke Kanjeng Nabi. Apa Bril? Saking ngajak maturan nih kak. Abtina Jibril, abtina acen si ada keadunan ya Rasul. Pasera abisaos dari umat keadunan seistiqomah mau solawat sare semalam sapolo kali. Ingat, sehari semalam sabono gale abtina ajensia kulaku abtina sinontona kangkui lebet nang etas tete. Ya korma caca amin madon. Oh enteng cak kun sabono cak kun kunaki para rambu. Sabono ni ke sakon ni seberapa napan istiqomah nah. Enki nama enki? Enki. Afdalul a'mal adwamuha wa inqallah. Paling utama na amal gak binto seistiqomah silangkeng yang terus menerus secara kontinu diamalkan walaupun walaupun sakoni. Kore istiqomah salawat. Salawat napa bae? Banyak salawat, bodo salawat munjiat, bodo salawat Nariya lagi. Bada salawat apa? Salawat Fatih, bada salawat Jibril, bada salawat Dalail. Thank you. Paling pandai nu salawat sallallahu ala. Ini ke paling pandai nu salawat. Kada sepandan boleh, ada. Mun pepandan boleh sallallahu alaihi Muhammad tapi pepandai potong berjadi apa? Muhammad, Muhammad kata jadi selawat bani kau sana. Sepuluh kali. Punten samyan mun kulak kucek beren semaja sepuluh kulak kulema ril suri lema. Duma sak tele col pakai bibir marga nama jadi selawat bani. Kento cenci nama malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi. Pasera bisa awas Kanjeng Nabi dari umat tajunan kor istiqomah mau solawat sehari semalam sepuluh kali kulaku ketika nyabrang nang etete abdi nasi nontona abdi nasi nyambi ya ke suarga. Subhanallah kulaku kan banyak rentak kok senyabrang apa ini kebolan tete apa ini lebih kene eka tembong obuk lebih tajam eka alebian ben silet penyokor. Gibode sekita kita nete lah kekor. Bode setanda sekali dari tako. Manika wararam. Dari setakoan manika mensamnya narama setakoan. Ba istiqomah matuk mat wa mau salawat. Maka ku laku malaikat Jibril senonton kau la ajunan setejo. Muka-muka parena istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Itu malaikat Jibril. Se nomor dua malaikat Mikail. Napa tugas malaikat Mikail? Nah. Mataron Ocean Atu Umris Departemen Oh, kan pun bini an besemalon. Ere kan rezeki ne pun besemalon. Departemen keuangan dah. Jadi malaikat Mikail ini ke seksi konsumsi. Lo orang si mau salawat karena burlebur nama mau salawat orang ini ke bela nama lain. Jadi malaikat Mikail ajenci ke Kanjeng Nabi pasir abis awas ya Rasul umat ajunan seistiqomah mau salawat sehari semalam sabolo kali kulakku neng arah-arah maksar abtina siapa ring enoman dari telaga ajunan
Lunung are kiamat nang arah-arah mahsar nika manusia sedojo posang, sedojo pelka, di mana matahari hanya satu jengkang dari kepala. Banyak manusia manika seh teselam kalabun pelona tak sakoni lah orang-orang seistiqomah mau salawat cak kewater tiba lena malaikat ya kubi malaikat Mikail gulaku malaikat Mikail dan anak buahnya kak bintu ajolun ke arah marah maksar nyambi aing dari telaga kausar manika ibarat ngaki ketika orang ini nginom dari aing telaga na kanjeng nabi panika sekali nginom selanjutnya tak akan pernah tabangki ben pelkak para rabu jadi malaikat Mikail nika jolong aku adingin sebelah yang dingin sebelah seistiqomah mau salawat sebelah kak ya jalan malaikat Jibril yang dingin itu malaikat Mikail malaikat Azrail si nomor telok matur juga ke kanjeng Nabi ya Rasul kenapa tugas malaikat Azrail malaikat Israfil malaikat Israfil nika setokang niop sangkaka ajenci ka kanjeng Nabi ya Rasul abdina ajenci ka ajunan pasera bisaos dari umat da ajunan seistiqomah mau salawat sehari semalam sepuluh kali abdina asojud tayang ka acetak abdina mentak delai sapa orang di Gusti Allah dusa-dusana Subhanallah, mun malaikat seminta ki sabore ka Gusti Allah, teger tak teger. Mangkana cek man eman bibir panika kangku tak selawat ka Kanjeng Nabi. Iki to iki. Iki. Pa istiqomah. Kulakku kelepai tak maca. Sore na maca. Sore kelepai malam sebelum asarin. Mau sallallahu alaihi wa sallam sekejap pun tak ramah kegeran bibir panika. Malaikat si nomor 4 malaikat Azrail. Malaikat Azrail kak dito ajenci ke kanjeng Nabi. Napa tugas malaikat Azrail? Pencabut nyawa. Ini malaikat mau matur ke kanjeng ya Rasul pasera abisaos dari umat ajunan selebur mau salawat sehari semalam sabolo kale abdina cenci icabut tenyabena akan tenyabut arona para nabi dan para rasul subhanallah ya men bela senyabut panika para rabu tak kira ben seroben ini kita baiki pada ngering-ngering nyabut kiki panjenengan tar ke dokter kiki mun bejerna tak sesuai panika para rabu beni cabut laon salah teh suntik bius ngana lah main potakan panika Makassar dok bu jaring ban pun majar 10.000 minta alos. Jadi mun om kesesakoni kasar, mun amal sesakoni malaikat mau ni kecarana nyambut kap. Mun kita punya amal banyak, insya Allah alos. Tapi beda orang ni kesempat pun alos orang pasera manika. Ya lebih lentar ke doktor itu teman-teman kau boleh buma boleh le. tak jadi ya kak. Kau ya gigi terus cabut berempat ya berempat. Alaman sebelah tak usah kira-kira masalah biaya maka tak majer karena belah senyabut kerana naap alos tak alos kerana alos para rabu ini kejanjian malaikat maut kah kanjeng Nabi pasir abis awas kanjeng Nabi umat ajunan seistiqomah mau salawat bikten kula icabut arona akan menyebut arona para nabi dan para rasul amin Allahumma
Kenapa begitu istimewa orang-orang yang senang membaca solawat? Karena mau solawat Kak Dinto arofaki salah situ wujud kecintaan dek ke Kanjeng Nabi Muhammad. Muntak cinta tak baca solawat, engkau dah engkau. Muntak senang, napa baca solawat? Menoreng ni kata senang keng lebur mau selawat teror mau selawat maka bekal tumbuh kesenangan dek Kanjeng Nabi walaupun tak pernah tabang kiri Kanjeng Nabi Muhammad ni kapi tena mun Kanjeng Nabi walaupun tak pernah tabang kiri ni kokor lebur mau selawat ya Allah Taala bekal ete pen kecintaan di dalam ate mun lebur dek kecintaan di dalam ate dek Kanjeng Nabi maka orang menikah dengan Kanjeng Nabi bekal kepolong bagi suarkan Allah amin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang secinta dak kesengko orang yang jadi bekal polong bagi suarkan Allah abereng sengko. Kenapa mak kudu cinta ka Kanjeng Nabi? Kenapa mak kudu cinta Kanjeng Nabi? Kaula ajunan gak dinto para rabu tidak punya alasan kang kita cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Orang lebur ke situ orang ini pasti andi alasan. Tapi mun ka Kanjeng Nabi tandi alasan kita Kak Dinto kang kita seneng ka Kanjeng Nabi Muhammad. Mun tak king lakan lecek tadeun keimanan kaula ajunan seteu. Ngereng. Mun beda orang lebur ke situ orang pasti andi alasan. Benda kana praben mararabing apa kalan wak sapa-sapa na salah alim hafal Quran modet teng enten kula tabe kana sapa-sapa cek genteng riabing dikal make genteng kula bolan lekadung ate lekadung seneng ka pacar kula apa bing mae ka seneng injek pangkok tau ka pacar ben jering pacar ben tak pete genteng pekun gendengan sapa-sapa nro dikal bu make tak pete genteng kula king tak ngedete dumune ngak ka somotan kanan di alasan iki lha iki. Selake dari iki mararak cocok mah bakalan sepopone salah santre hafal Quran akhlak aja bu enten bu cek paksa kula menurusan judul kula pon nek kadung ajen cibi burle buran ten kula sapa to gak ruwah sebutnya wan lara cocok mah bakal naruwa ben tinggal bu kula lek kadung esto lakar tak pateratin lakar ratinan sepopo keng kula tak bisa ngedete dumun engak ke bodina ego. Andi alasan, iki napa iki? Lah kita ke Kanjeng Nabi Muhammad tandi alasan para rabu. Ketika beda orang ni keseneng kasitung orang margana gendeng. Kula terus tanya, beda manusia selebih gendeng di Kanjeng Nabi Muhammad? Tidak ada. Mun beda orang ni ke para rabu lebur kasitung orang margana akhlaka. Beda selebih mapan akhlaka. Pendikaki Kanjeng Nabi Muhammad. Sobu panjenengan seneng kesitung orang margana lambat bodoh selebih lambat di Kanjeng Nabi Muhammad mun panjenengan lebur kesitung orang margana selalu memperjuangkan kita bodoh orang selebih mapan perjuangna selebih ngebiaki perjuangna kanggui umat alebi Nabi Muhammad selebih belas ke umat dah ikutempel Kanjeng Nabi Muhammad bodoh. Sobu, kita tidak punya alasan. Jadi mohon beda orang tak cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad keng lapar sarah agendu. Iki napa iki? Iki. Kita muljo Kanjeng Nabi gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad. Kaulah ajunan bodoh ke alam dunia gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad. Kaulah ajunan setejeni ke para rabu sabora. Panjenengan kadang di perotangan kereng tua. Pola nak pendapat? Nyangkolen apa ring sangkolan sebenarnya panjenengan kadang aroma seperotangan kesitung orang karena ampun nolong bisa nolong panjenengan siasana andi otang pak bisa lonas otang sampian kadang-kadang sampai engkau mon garwa makin nyabe taruh akin arapa arwa senolong engkau Kanjeng Nabi Muhammad para rabu benikun nolong yalam dunia Kanjeng Nabi akan menjadi penolong kita kelak di akhirat benina mongetunya sampai ke akhirat Kanjeng Nabi gak dinto bekal nolongin kaul adinan seterja. Sampai Kanjeng Nabi tak masuk ke surga ketika para nabi selain apa masuk ke surga Kanjeng Nabi ketika masuk keluar boleh Kanjeng Nabi
Apa napa? Kepikiran ke umat. Kepikiran ke umat. Walam arda wahidun min ummati finnar. Ya Allah, abdina kita renna ate, kita puas ate. Mungki bada situng bayi dari umat abdina geger kalem neraka. Hentu kanjeng Nabi Muhammad. Pasta asolawat dega kanjeng Nabi. Thank you. Thank you. Tanamkan kecintaan nyokon ke Allah Ta'ala. Kang beri-beri kecintaan yang dilihat ate kaulah ajunan setuju. Karena ibadah kaulah ajunan tanpa kecintaan ke kanjeng Nabi, maka ibadah kaulah ajunan tak bakal peratuh dekat ajunan pun Allah. Ibadah na orang sedalam ate na bada cinta ke kanjeng Nabi para rabu. Sebada cinta ke kanjeng Nabi. Ben ibadah na orang setadak cinta ke kanjeng Nabi. Setak cinta ibadah seibu rogaat. Teknik berdingaki ben solat orang seserogaat. Tapi dalam ate na bada kecintaan ke kanjeng Nabi Muhammad. Karena Allah Ta'ala dari saking senang ke kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bermun kaulah ajunan tak ngormat kelahirna kanjeng Nabi Muhammad. Kaulah ajunan tak bunga atas kelahirna kanjeng Nabi Muhammad. Kaulah ajunan sebagai manusia sebi Allah Ta'ala iparangi akal. Mumpas tak bunga. Aroma setandik perotangan ke kanjeng Nabi Muhammad kin maraksara agen. Hewan ini ga aroma setandik perotangan ke kanjeng Nabi Muhammad. Napa boleh kaulah ajunan sebagai manusia. Hewan menika ngurmat ke kanjeng Nabi. Juga ajuan ketika kanjeng Nabi mios. Ondong kapi ngurmat ke kanjeng Nabi Muhammad. Hewan nonduk kapi. Ketika kanjeng Nabi mios malam. Kajuan dengan nonduk. Yang menerintan cunglem malam pada kajuan nonduk tuli buruh. Bani ngurmat karo robuwa karo. Gelakan ni maos. Ketika syarofal anam. Wa atakal udu yalki wa tadallal bain ya daika wastajara ya habibi indaka dabyun nur ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika badakacu atangisan maina iyastah ajunan badaketeng minta jaminan salamat dari kepongan ya nabi salam ya rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Kan menikah maknanya yang kita baca tadi. Thank you. Ini karena kita tak oning ke maknanya. Cuman saya tak tahu ke maknanya. Kuna jenon-jenon. Tak tahu coba deket temin terjaminan. Cuman ni keuntung lah mun mau selawat. Ngerti tak ngerti. Kosok tak kosok. Pakune terimah muku ajunan pun Allah. Ni keuntung lah mun selawat para Rabu. Adimi salata ala Nabi Muhammadi. Faqabuluha hatmun biduni taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Palangkeng mau salawat karena keterimaan salawat panika hatmun mesti. Mun amal-amal silain antara diterima dan tidak. Salat kibada tabu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Asalat esidian neraka uwen. Mun salat ta ente asadaka apuasa kibada puasa setre mabada sebuntan kamin saimin laisa min siamihi illal ju' wal atas banyak orang apasa pun kare lapar ben pelkaan berarti ta etre mabahasan asadaka bade sedekah setre mabada sebuntan
An sampai berjabu wala tu betilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jaba batal sedekana ban jere kala bencara nyakeen benceng ngoceng bil manni kala bencara ceng ngoceng wal adha. Benyakeen beda orang ni ka sedekah keng yo ceng mulu. Bentau pengajian di masjid ko. Oh mentek sempeng ko ruang angar tak kira sedih ko. Eko jatah setahun tak gila mari. Betal kan ya? Betal. Oh warwa mentek sempeng ko. Ki negeri tak kira ngakan ya. Nyakein. Nika nyakein ke saya sedekainnya. Cengo ceng. Nika mah betal ke sederka. Allahumma salli ala Muhammad. Haji. Al-hajjul mabrur. Laisa lahu jaza'un illal jannah. Mun beda haji mabrur berarti beda haji merdu. Beda setiap terima. Salawat. Ah, ada cerita nak. Betal salawat. Tak ada cerita nak salawat. Kungkari macana. Tak ada cerita nak salawat. Penikah. Kenapa kak ada merdu. Tak ada para rabu. Bila salawat, mau salawat, aku ni terima mengkuajunan dengan Allah. Apa napa mak terima? Kola nengi salawat nyebut asmana Nabi si paling eka cintain di Gusti Allah. Jadi Allah Taala ngargain dek asma saya sebut paniga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kento para rabu. Jadi yang mon khoso bentak khoso pada terima paling pun bida na mon khoso kencer na beklempuan mon tak khoso bekorosan pada oleh pada oleh sama ni kan para rabu dan retan seteja sesami sami muljo jadi mon tak gelem cintai dalam hati lebih banyak mau selawat terus sampun karena ketika ada orang mau selawat ni kaya teragi ke kanjeng Nabi. Si Fulan bin Fulan bermun panjenengan panika mau selawat berarti panjenengan panika mengenal panjenengan benring sepona panika kenal ke kanjeng Nabi karena lakala beda malaikat khusus seh ajaga astana kanjeng Nabi si malaikat panika mendepak setuju selawat ke umat tas alam dunia. Ya Rasul orang tancung saya nyawa panika makin berpana selawat ke ajunan nyamana pan panika berarti mon rebonare mau selawat berarti mon sepuluh kali berarti sepuluh kali kaulah ajunan panika ngatoraki asmana ring sepo dua ke kanjeng Nabi makenal asmana ring sepo dua ke kanjeng Nabi. Subhanallah panika bararam jadi cek kasang kasih maja selawat. Thank you banyak fadilah dan manfaat orang selebur mau solat. Bukal eka bulu suju Allah Ta'ala. Bukal eba baroka umur, eba baroka rizkina, eba baroka setejana. Karena kenapa? Karena kalaban solawat panika, kaulah ajunan panika eka senengin di Gusti Allah. Mula eka senengin di Gusti Allah, odik nika selesai sudah. Mula abarang bi seneng Allah, odik panika seneng. Rona pemulai kesenengin Allah. Iki nama iki. Mulai kesenengin bani kemaki abak nakal para rabu. Mulai kesenengin bi Allah semua orang. Pada nembagian sambian tidak kadung seneng kerakan. Rakan nama kita nengat karena bagun seneng wan seneng. Nobi mun bani se keleburin se lapola nobi para rabu. Kerana bes ijak ko cai. Iki nama iki. Tapi mon pacar rasa nobi yang kaki pakai bengkong iya tidak boleh mon nobi ayo. Kenapa? Boleh nasen. Lamba kanjeng Nabi agar dan sahabat. Sahabat dengan kanjeng Nabi ini kebun iwas. Awirit sudah jawab ni cematem sahabat dengan kanjeng Nabi. Pada sahabat nyaman Nuaiman. Nuaiman mana kecengil lor ini. Kencinta ke kanjeng Nabi Muhammad. Situ waktu Nuaiman itu kan di kanjeng Nabi bulan lebur nomi-noma itu kan ini bentak ambu engki ambu ya Rasul ambil David Nuaiman itu mau nengi baru itu mau bisa Sayyidina Umar itu mau Sayyidina pergi no pergi no itu kan di Sayyidina Umar elak nak di Sayyidina Umar pangki di kanjeng Nabi Allah
Cek laknat Nuaiman. Nuaiman ruah cinta ke Rasulullah, cinta ke Gusti Allah. Cek laknat akhirnya di lemah hati daripada cinta ke Sengko. Tapi mereka situ waktu sahabat Nuaiman bani ke para rabu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu mau datang perawan kanjeng Nabi nenengi hampir masjid panika perawan muidamu yang Nuaiman datang nyambi matu. Ya Rasulullah jangan kesokan matu. Iya aku man. Oh salah ini bi Nuaiman panika bi sahabat selain. Maaf kemarin ya toren minum matu Nuaiman ontur. Tapi pak datang nyambi orang. Siapa ya Nuaiman? Kadin tuh sandi matu. Boh kita wajar. Punten nanti nanti WC. Sampai dia sama ajar, inti sama tak ada. So, tak pekel kan jeng Nabi, tak pekel kan Nuaiman, ini tak pekel. Orang kan jeng Nabi itu sabar, majar, jalan tak ada waktu. Di situ waktu Nuaiman juga pernah, dari saking seneng kan jeng Nabi ini pernah selama setahun, saya kejeritan Nuaiman mana lho? Sehat muka terus sehat. Sesakit muka terus sah, ebarina kesehatan. Allahumma salli ala Muhammad. Amin. Terus akhirnya cerita kan. Sebanding cinta ke kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat Nuaiman para rabu situ waktu panika kanjeng Nabi pernah selama setahun ketika bertamu saya cerita Nuaiman. Nuaiman. Karena mun lak sebut asman Nuaiman pada kanjeng Nabi bunga cemper. Kenapa? Nuaiman ni kelebur orangnya. Jujur. Bola-bola. Ciri-ciri yang fokus ni kan jujur. Thank you. Thank you. Di situ waktu Sayyidina Abu Bakar matur ke kanjeng Nabi. Ya Rasul. Abdina nyoniti. Kenapa Abu Bakar? Abdina nyoniti nyambia Nuaiman. Esambia ke Amma. Esambia ke Syria. Kasam sambil kangkul ada ke ke bayang apa Nuaiman jari Nuaiman gak apa hutan ya Rasul yang mari miram yang merok jalan mari tak sepeh wah saya tidak ubahkan kelaban kelompon kelaban kafilahnya berangkat dek ke Syria dek kasam waktu awal ini kasam sudah menjadi kota metropolitan sudah maju luar biasa dek pak kasam saya tidak ubahkan bagi tugas dek kak sahabat celain, bentar ke pasar desa, bentar ke pasar desa, bentar ke pasar desa, bentar ke pasar desa, bentar ke juga ke kanan riak. Nuaiman nyeletuk, dan gue beri tugas, kenapa Abu Bakar? Bentar beri tugas, bentar mabailah. Dengan Nuaiman, akhirnya, kenapa para Arab? Akhirnya berangkat, ampun kafilan itu ke pasar, berangkat, berangkat, berangkat. Cuman karewak duaan ban saya jaga ke kanan. Saya jaga ke kanan ni kan dari mandat dari Sayyidina Abu Bakar sama bayi jabaki nalak ke kanan ria mentak oleh izin dari Sengko. Oh iki ya Rasul. Pon. Ni kata pak sahabat sejak tu ada ke Sayyidina Abu Bakar. Nuaiman Maria abit-abit nengen neng arah lapar. Tadi bese. Kau nggak akan ada. Mari jangan kau tak di PC. Akhirnya arempet ke sahabat saya aja ke kanan. Marah dari yang kau lapar, marah kau nggak minta akan. Bubu ompon lah. Kula nika amanah, nika kula takok, nika nika. Bi Sayyidina Abu Bakar tak paling ngaji mentak dulu oleh izin Sayyidina Abu Bakar. Sambil mon lapar nyari lain bu. Ben mak dah iya. Benungguan ben. Tak beri ampun. Engki kula takwaan ke Sayyidina Abu Bakar tempo ben sampean. Oh iya perkara ben ben ko. Engki pon apa jan sampean. Oh iya. Mangkat sahabat main mentar ke pasar. Leng lele. Pekil ka sahabat situ nani ka? Polan tak beri dar. Dopak ke pasar, padha pak ke pasar budak.
Pemuda pedagang budak ni kapa jual budak 100 dinar, 100 dirham, 100 dirham, 200 dirham. Pak, ni ka akalan wa iman. Marang larang budak ni. Pantar ke saya jual budak panika. Pak, pak. Napa, Pak? Min samjan budak marang larang, Pak. Kulan di budak muda ni. Ibu dia senapa? Korba jari kontan. Ibu dia sekat dirham. Selain ni ke kaprana satu dirham atau sekat dirham. Ni ke sekat dirham. Nyantar ke bu. Pada rajin bu. Tanya aku. Maka yang jual muda. Pula ke yang banyak. Buah ni ke sehat. Bahir batin sehat. Manika. Manika. Pula ke yang senggak antai dungan. Tak kenceng alaku. Enten ni ke buah ni ke paling serkep pun seorang alaku. Kula ke yang butuh besi. Nyantar mahimah. Napa nih kak mak pajul mun gula butuh besi pecacat tak situng nih kayak gabele apa cacat tak nih kak mun epe ke mulalung moca sengkok benih buda nih kak kun cacat tak orang nih kak cacat tak buda gula nih kak mun jual lah mun epe ke mulalung moca gula benih bu buda oh mun kun karuan di cacat dia iyalah berdia kok nyan sedekang budak di masjid ya budan ban karuan karuan bede kasta perempana juga kakanan budak dan lain mpon kamu besena peka kok besena drema sekat dirham ni kamu rarabu peka sabar si tukang juga deeran budak atau waktu lebeni budak nyan sedekang lah kok lo tau penyakit debaan lah karga jadi apa aku ni pekot ni jual bin Aiman kan jangan berak yol si yolan Aiman bah mulai nase mulai rong seborong mulai leoleh ni kok mulai kenapa? Borong serang larang beli tapi David saya tidak buka karabu Aiman katin kok dimakan jang sobong udam jual ampun manjual mah jangan gula lapar nah karena dia wagi wah gula lapar mau tempang gula ngeco tak mau jual lagi aja udah nih jual ke siapa man jual ke pasar ke istana sehari nih saya dinawa tepus nih saya dinawa bakar peleman saya dinawa bakar ikut cerita ke kanjeng nabi kanjeng nabi ini ketak toman kesokan gini ngaki cerita kecuali gini cerita Nuaiman mani ke sampai bubu jen ini kepadang kanjeng nabi selama setahun mau berdua tamu saya ikut cerita Nuaiman ini ke kanjeng nabi gak jual kanjang tapi Nuaiman ika senengin ni kanjeng Nabi. Anapa mak ika senengin? Polana Nuaiman lebur ka kanjeng Nabi. Maka oleh nak jual kanjan nama melerong sebarang ni ben ikan ku yaben. Di cetina ku bakar oleh dim maria baan mak melerong barang agak ria. Ben ikan leh oleh ya turagin ka kanjeng Nabi. Oleh dim ma ban bese. Ajual ganja. Ika menereng tanjung cak wal jual ganja. Allahumma salli ala Muhammad. Tentu salah situng kembar dan sahabat. Banyak sahabat panika. Bodoh si hafal Quran, bodoh si ahli al-zikir, bodoh si ahli ahlul ilmu. Banyak. Eki bodoh juga dan si ketiga-tiga itu. Sena sering bluto, sena sering tancung kan tak pahalem tapi panika tengki. Tengki bodoh si lembura gosip bodoh. Banyak itu. Tapi gula nyona tanamkan kecintaan di dalam hati. Dek kanjeng Nabi Muhammad. Kaulah ajunan raja rusak. Keng mon di dalam hati. Kak din tu beda kecintaan ke kanjeng Nabi. Para jain tu sana mon le beda cinta ke kanjeng Nabi. Bekali cintain di Gusti Allah. Mon e kecintain di Allah Taala. Yuk bikum Allah. Wa yufir lakum dunubakum. Mon la Allah Taala cinta. Esapora tu sana. Amin. Amin. Allahumma. Para rabu dan retan seteja sesami-sami mulja. Jadi hakikat majlis dikra maulidir rasul gak linto bukan hanya kita berbahagia atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad tapi ayo kita hadir ke majlis maulid dalam rangka menumbuhkan dan memupuk kecintaan kita dengan kanjeng Nabi Muhammad. Kalau bencara apa? Mirengaki sejarah perjalanan
biografi kemuljana mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad makle akan berkuat kecintaan kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalabon arang sarang mau solawat kak dito bekal teti asbab atam bena kecintaan. Lah mon kaula ajunan tada cinta ka Kanjeng Nabi make teti orang ahli ibadah kau beter mate na tak bekal mate fokus naudzubil. Orang secinta ongkuan ka Kanjeng Nabi Muhammad maka ku lakku ting barak seda ka ento bekal didampingi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Karena kau lajunan ketika sholat para rabu ketika sholat kento cek ruka buruh cek ruka buruh neng-neng dulu sedetik, dua detik, telur detik, lima detik neng-neng diamkan paro masa abek nikah junan-junan sarang Gusti Allah pas paro masa di samping kanan kita Rasulullah mak, sedak dito kita ketika maos pateha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akak nengak dito mukhotob depan-depan berarti tak jauh Allah iki nama iki kotu aromasai dalam teh ketika sebelum takbir kita didampingi Kanjeng Nabi Muhammad apa nambah ketika maos tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ayuhan nabiyu nikakkah beni jauh beni beni assalamualaihi punten assalamualaikum berarti depan-depan di samping kita baginda Rasul karena untuk kawal Kanjeng Nabi kita tidak akan pernah menemukan pintu rahmat Allah makanya Kanjeng Nabi kak dinto beng-labeng kita kangkuinut sudah keajunan ikon Allah antababullah imu antabadi kan sama dengar lagi antababullah Kanjeng Nabi pintu kita makanya terus jangan pernah berhenti bersolawat maklai kaulah ajunan terus asampung dek kaguste mana sampung dek kaguste Allah ordi kak dintosai alhamdulillah urusan rezeki tenang sak kaula ajunan la sampung ka Allah abah odi ka alam dunya beni odi karo bibi beni king karo bapak beni king karo embu beni king karo matua beni king karo kelebu niki napa iki engki kula wis sampean odi ka alam dunya niki king karo Allah kaso kana pagelar bapak ben embu akarep teruan di anak kula wis sampean belmalem tel-tel empon nak kejar motor banyak apa tong pesonya banyak kaki mentak Allah tak ngasokan tak kira hati para rabu di banyak orang mana keturunan di anak tak ngasokan ya Allah ta'ala dolarat syarat keborok ketemu raja abis ban malam jomo benih puncak becak cepet terus saya kejamu tak ngasokan ya Allah tak jadi ini apa ini berarti abak menikah odik ke alam dunia menikah odik ke alam dunia menikah kehingga seorang Allah berarti koncengan kita ke alam dunia menikah koncengan saya rasa koncengan Allah mena Allah ta'ala saya koncengan kau betul lapar kau hundar kemudian koncengan kering soki kau betul lapar kau hundar makulai kering soki koncengan kemangkin menikah para rabu menikah tak khawatir, orang bengal ngonceng ini sudah berani bertanggung jawab mak boleh andi, tak andi sekali bengal awatan dari tanpa boleh bengal ngonceng enggak ada yang ini panjenengan, sepenting arah otoro ke ngonceng bila sediai tempat seorang ketoji, ketoji seorang masuk, masuk mau yang seorang masuk, tak masuk mau penutupan berkat, tak ambil lo cok mengelopan ini karena tak otoro ke ngonceng ngonceng pun beda orang tar konjungan hikmang mang tak kok lapar mayung kok konjungan baru mana anor lebih wah laparnya mi berang mayu so kompor ngin lah kasih konjung berarti sakun fir rizki sakun fir razi orang si mang mang dalam urusan rezeki berarti mang mang kasih apa ring rezeki sepenting arok to rok kasih kon Allahumma salli ala Muhammad. Okey, agak pula mangkin, mangkin.
Ulo tak teman gerbek kira mangkat dicompok bismillah niat nyampetin onjeng na panitia takmir masjid al hidayah lapar ulo tak mikir para rabu kok pakun kenyang deki da baris jare ngari ya takmiran kurang 3 bulan mari rapat lah nanti nanti mari rapat nanti cok berempoh sehatir kiai na berempat sehat dira penceramana siapa dari Mekasan ni kalau mereka nakap piban jabisan na berkat berkata kula konsengan kak kamar kula tak teman mikir jabisan tak teman mikir berkat karena jabisan so berkat na mereka pikir panitia kan ini kaulah adunan odik ke alam dunia Allah siap singa sokani masalah rezeki ampun le jamin di Gusti Allah ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha Allah tapi senang tu se penting arok doro wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib sapa-sapa orang sangkungku takwa dak ka Gusti Allah maka Allah yang akan menyelesaikan semua permasalahan hidupnya dan Allah yang berjanji akan memberikan rizki yang tidak terduga-duga ni ka cencina Allah jak mang sampung ateh dak ka Allah lebet Rasulullah kalau ben mau banyak mau salah kalau ben mau banyak mau salah Allahumma salli ala Muhammad para rabu dan retan seteja sesami-sami mulja moga-moga kelaban barokana majlis pengajian malam mangken gak dinto kaula ajunan eparena istiqomah mau salawat dak kanjeng Nabi sehingga kaula ajunan seteja kak dinto ngaulia syafaat dak kanjeng Nabi ewakta na mate na abe esanding na kanjeng Nabi te cabut kenyaba kaula ajunan seteja kecuali dalam kebadaan husnul khatimah amin Allahumma amin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi taubah wal qabul ya Allah bi taubah wal qabul ibadah cek sangkana sedeng tu saja rajana ibadah cek sangkana sedeng tu saja rajana siang malam tada ambuna siang malam tada ambuna ya Allah pangaporana ya Allah pangaporana ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah bi taubah wal qabul ya Allah bi taubah wal qabul muka sataja musibah muka tatia tepusan muka sataja musibah muka tatia tepusan dari tusa sekalebat dari tusa sekalebat ban seki bakal datang ban seki bakal datang ya Allah biha
Ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul, bi taubah wal qabul, ya Allah namung da ajunan kaula nyun pertolongan, ya Allah namung da ajunan kaula nyun pertolongan, sajan kuat Islam iman, sajan Islam iman, matengi bekas senengan, matengi bekas bungaan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal qabul, ya Allah biha wal qabul, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin, ya Akramal Akramin, ya Akramal Akramin. Di dalam setaja ya Allah, alam polong dengan majlis Kak Linto, kalaban rido na ajunan. Di dalam setaja ngemisa ya Allah, kalaban kabilas na ajunan, kalaban kakobesan na ajunan, kalaban pangkat dakamul jana mukjizat para nabi dan para rasul, kalaban pangkat dakamul jana mukjizat kanjeng Nabi Muhammad, kalaban pangkat dakamul jana para wali-wali na ajunan ya Allah, kalaban pangkat dakaromana para wali-wali na ajunan ya Allah, kalaban barokana para guru sareng sedaya bangsa, kalaban barokana majlis emalem mangken gak dinto ya Allah, abdi dalem nyokona ya Allah sedaya sehadir e majlis gak dinto sareng sedaya keluarga ben poto-potona ya Allah, paringin kekuatan iman semapan ya Allah, ketakwaan sesampurna ya Allah, hias kalaban akhlakul karimah ya Allah, abdi dalam setaja nyokona ya Allah, sapora aki dosa-dosana abdi dalam setaja seraja, sekeni, sepadeng, setak padeng, sebahir, sebatin, sesengaja ben setek sengaja, sapora aki guste karena namung ajunan si maha belas tor maha pangapora, Rabbana dolamna amfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, juga nan sapora aki seteja orang sepo dua abdi dalam seteja guste, orang sepo dua abdi dalam seteja ya Allah, abdi dalam seteja tak bisa males jasa-jasana ya Allah, orang sepo dua abdi dalam seteja kadang rela lapar demi kenyang nak potona ya Allah, rela nyang sara demi kejejak nak potona ya Allah, kadang rela ngorbanaki seteja nak angkui nak potona ya Allah, andai kata kolek teking seteja kak dintai sek-sek ecua lah kak angkui males jasa-jasa nareng sepo abdi dalam seteja tak kebales ya Allah, bila dari kak dintai nyo'on abdi dalam seteja ya Allah, seteja orang sepo dua abdi dalam sekik beda umur paringin baroka umur ya Allah, paringin kesehatan sesamporna ya Allah, kebales ya Allah, cek cabut nyabana ya Allah, kecuali ampun bapak dengkeneng naik suarga najunan ya Allah, siampun benening yalam kopur pecemberaki kopur ya Allah, paterak kopur ya Allah,
paringin nikmat kubur, rahmat kubur, peselamat dari seterjana seksa kubur. Rabbana ufir lana wali walidina wali masyaikhina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, abdi dalam jukanan nyo'ona ya Allah, seterja seaka Tuhan karawatan, karekongan, kasosaan, kalaban barokan majlis malam mangkian gak dintokan te'en ya Allah, kalaban kabunga antar kacemperan seaka Tuhan hajat kapulaki seteja hajat-hajat ya Allah, kalaban ridona adunan seaka Tuhan, seaka Tuhan tangkungan otang setak gelem lornas pagembangaki ya Allah, alonasin otang-otangah seaka Tuhan potrah seki dalam masa pendidikan nang pondok pesantren nang madrasah nang sekolahan seterja ya Allah, putra-putri abdi dalam seterja ya Allah, paringin barokah ilmu na ya Allah, paringin barokah ilmu na ya Allah, paringin barokah ya Allah, jak badati nak foto sedurhaka dak ka orang sepo duaan ya Allah, badati generasi minas salihin wa salihat alqaimina bihuquqillah wa bihuquqil ibad. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, abdi dalam ngemmi ya Allah. Cak cabudakinya ben abdi dalam sedaya ya Allah, kecuali dalam kabadaan husnul khatimah. Cak cabutnya ben abdi dalam sedaya ya Allah, kecuali nyambi iman ben Islam. Cabutnya benakti dalam seterja ya Allah, kecuali dalam kelakuan bagus ya Allah. Cabutnya benakti dalam seterja ya Allah, kecuali dalam waktu sebagus, tempat sebagus, alung bolong ben orang-orang sebagus. Nyambi kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halki muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Segak dinta pemator nyawan pangapura sesobung betesepon muka-muka beda barokana muka-muka amam fa'atah akhiran. Subhanakallahumma wabihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.